<applause> بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهرا عظيما مباركا لجميع المسلمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله افضل الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد para jemaah udah agak renggang ya pak <laughs> Sudah agak renggang. hadirin puasa Ramadan yang sudah malam ke-15 ini merupakan anugerah terbesar dalam hidup kita dan akan menjadi cerita indah di surga nanti. Akan ada tuh nanti diputar filmnya malam ke-15 habis buka berjamaah solat maghrib, ya solat isya teraweh. Sebab ini tadi enggak disebutin temanya ya pak. Nah, pak MC tadi enggak nyebutin temanya, jadi saya bebas aja ya pak ya, bebas aja ya. Termasuk 2024 gitu. Hadirin katanya temanya meraih mengejar surga. Kayaknya malu pak mau ngomong begini orang-orang kayak kita minta surga, ya kata malaikat eh catatannya ada di sini semua nih gitu nggak malu kamu minta surga jawaban kita gimana pak? Hah? Wahai malaikat kami ngaji di masjid ittihad para doktor para alim ulama para habaib ada di sini kami dapat ilmu dari mereka. Sumpamanya gitu Pak Malaikat bilang, nggak malu kamu Kita bilang Kami telah pelajari Ali Imran 133 Allah yang perintahkan Wasari'u wa, ila wa Kenapa malu? Tidak ada malu Kita memang manusia biasa punya dosa Tapi untuk mengejar surga Perintah Allah subhanahu Oke, okay, biar saya nggak lupa, Pak. Hadis riwayat Imam Ahmad nomor 15610. Derajatnya Hasan. Pak, ini saya kasih amalan nih, Pak. Alhamdulillah, sanad hadis ini saya punya sanadnya sampai ke Rasulullah SAW. Kami dapat dari masyayikh tempat kami belajar di uh, India, Pakistan di antaranya. Hadirin, mau nggak Pak? mumpung saya ingat ini. Setiap hari kita diperintah, bukan cuma diperintah, dikasih amalan oleh Rasul untuk mendapat satu istana di surga. Coba kalau 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 pahala orang yang berpuasa Ramadan, apa pahalanya, Pak? Siapa yang puasa Ramadan karena keimanan dan ikhlas mengharapkan ganjaran dari Allah diampuni do dosa ada nggak kata-kata langsung dibuatin istana di surga kenapa masing-masing amalan masing-masing pahala ini hadis riwayat Imam Ahmad bin Hambal derajatnya Hasan dalam syamilahnya 15.610 Nabi bersabda man qara'a surat al-ikhlas asyra marratin al Siapa yang baca surat Qul huwallahu ahad 10 kali, banallahu lahu qasran fil jannah. Allah buatkan baginya satu istana di surga. Halo, Pak. Sudah paham? Bisa dengar, Pak? Ini ngalangin dikit nih. Haji Entai ada lagi di sini. Sehat Pak Haji. Kemarin di Masjid Fatimah ada juga, sekarang di sini ada. Oh ada dua orang Hadirin Jadi kata Nabi Siapa yang baca surat Al-Ikhlas Sepuluh kali Itu dia dijamin sur, tidak Dijamin dibuatkan Satu istana di surga pak Rumah di Tebet nih paling mahal berapa sih? 10 M Oke sepuluh 10, 20 M Sumpamanya Itu bisa dibeli pak dengan surat al-ikhlas ada yang mau jual tuh di samping sono rumah dijual tanpa perantara assalamualaikum pak saya beli pak mana uangnya pakai al ikhlas sepuluh kali eh ente gini balik hadirin ini nanti di sana jadi masya allah apa yang kita kerjakan berdasarkan dalil dari nabi itu langsung ditransfer ke surga disediakan itu Makanya sahabat yang paling semangat itu dalam beramal dan berani langsung berhadapan dengan Nabi Muhammad. Ya maaf maaf nih, maaf maaf. Ya sahabat ini memang terkenal dia. Kalau boleh bilang, boleh nggak Pak bilang saya Umar mantan preman. Boleh nggak? Buktinya mana? Kan masuknya Islam, masuknya Islam Sayyidina Umar gara-gara dia pegang pedang terhunus mau cari siapa? Rasul. Eh di tengah jalan ada yang bilang Umar, ente mau kemana? Mau cari Nabi Muhammad Nih, aktok Saya mau penggal lehernya Ye, ngapain kamu ngurusin orang? Itu adikmu yang namanya Fatimah bintil Khattab Sudah masuk Islam sama suaminya Yang benar Ada nggak preman sekarang nantang Nabi Muhammad gitu pak? Ada sih paling yang cuma ngomong Nabi Muhammad rembesan gitu ya Nabi Muhammad belekan Tapi itu pun sudah minta maaf Hadirin, ini mau penggal leher Nabi. Tapi akhirnya dia belok kanan tuh. Nggak jadi ke rumah Nabi Muhammad. Mana adiknya dipetok pintunya? Tok. Fatimah, betul kamu masih Islam? namanya Fatimah. Tapi bukan Fatimah binti Muhammad. Ini Fatimah binti al khattab Hadirin, betul kamu masih Islam? Betul. Kata ditanya juga suaminya. Betul kamu masuk Islam? Betul. Dipukulin pak sampai berdarah-darah tapi memang suaminya itu lagi baca surat Toha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Itu masuk kata-kata Allah ke dalam hati Umar bin Khattab, mantan preman. Bersyahadat di situ, Pak. Enggak jadi membunuh Nabi Muhammad. Hadirin, ini Sayyidina Umar masuk Islam setelah seribuan sahabat masuk Islam tapi ratingnya melejit mengalahkan yang lain-lainnya mengalahkan Zaid bin Sabit mengalahkan Zubair bin Awam mengalahkan Bilal bin Rabah mengalahkan daripada sampai Utsman bin Affan mengalahkan Ali bin Abi Thalib mentoknya nggak bisa melampaui Sayyidina Abu Bakar mantan preman sampai segitunya Pak makanya kembali nih kembali kepada surat Al-Ikhlas berapa kali tadi 10. Tolong diamalin ya pak Ya tolong diamalkan Ini Sayyidina Umar paling berani Yang lain sahabat kan untuk memandang Nabi Muhammad ini Ya Allah Jangan kan Nabi Muhammad Mungkin kalau di sini datang guru mulia Habib Umar bin Hafiz Malu kita untuk memandang wajahnya itu Ya Allah Kalau datang guru-guru kita pak Ya orang-orang soleh kita ini Sayyidina Umar memang berani Ya Rasul Kata Sri Umar Kalau sepuluh kali baca surat Al-Ikhlas Dibuatkan satu rumah di surga Kalau begitu ya Rasul Kenapa wahai Umar Kalau begitu saya akan baca kelipatannya Saya akan baca sebanyak-banyaknya Boleh tidak wahai Nabi Kira-kira kalau yang ditanya orang sekarang jawabannya apa Eh bid'ah nggak boleh udah <guluh> Kalau ditanya orang sekarang Eh bid'ah nggak boleh udah tapi Rasul berkata, wahai Umar, aksar wa atiyab kamu baca lebih banyak, kelipatannya lagi kamu baca, wa atiyabu itu lebih baik. Jadi kalau kamu baca sepuluh, dapat satu istana, dua puluh, dua istana, tiga puluh, tiga istana, seratus kali kalian baca surat al ikhlas setiap hari kita dapat seratus istana, Pak. Tapi bukan di sini. Ada yang bilang di belakang Pak Ustad, bisa nggak dicairkan satu aja istananya di sini? belum bisa Pak. Dalilnya Ali Imran 185. Kullu nafsin maut. Setiap yang bernafas pasti akan merasakan mati wa innamatu tuwaffauna ujurakum yawmal qiyamah. Sesungguhnya kalian akan disempurnakan pahala-pahalanya nanti pada hari kiamat tapi apa yang kita perbuat itu langsung ditransfer ke alam akhirat. Hadirin, apa yang kita kerjakan, sedetik hati Anda terbersit. Nanti ini habis terawih, Anda pulang ke rumah. Setiap langkah Anda berkata, Allah, subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, itu langsung naik menjadi aksesoris terbaik di surga, Pak. Ma. Mana dalilnya Ustaz? Satu. Surat Fatir ayat 10, surat ke-35. Setelah itu surat Yasin, surat Fatir ini hadirin Allah firmankan pada ayat ke-10 nya man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'a ilaihi yas'adul kalimut tayyib langsung kepada Allah naik ucapan yang baik satu detik anda ucapkan langsung naik menjadi aksesoris di rumah istana kita di surga wal amalus salih yarfahu wal amalus salih yarfahu dan amal saleh langsung diangkat ini yang tadi saya katakan Yang sudah kita kerjakan pak Berbuka dengan korma, dengan air putih Makan pakai tangan kanan Sholat ba'diyah maghrib Sholat ba'diyah isya, sholat qobliyah isya Langsung naik semuanya itu Lagi surat qaf Ayat 18 ما يلفد من إلا لديه رقيب tidak terucap satu ucapan pun kecuali ada malaikat-malaikat pengawas yang langsung mencatat para jamaah tulisan di surga sana tetap menunggu kita tiap detik per detik oke okay, sekarang gini pak tolong dijawab pak ini kalau saya boleh kasih hadiah yang bisa jawab sepeda lipat gitu ya tapi terlalu gampang pertanyaannya udahlah nggak usah pakai itu ya Pak. Tolong dijawab Pak. Di luar Ramadan yang kita pahami waktu ijabah apa saja? Antara adan ikoma satu betul. Yang kedua waktu ijabah. Waktu ijabah doa apa saja yang kedua? Ketika buka puasa, ketika berpuasa udah tiga. Yang keempat hari Jumat. Hari Jumat kapan tuh? Habis asar, udah lima tuh. Ih, pinter-pinter nih warga Itihad. <ganti> Ini kalau guru kalau guru yang nanya di sini dijawabnya betul, kan seneng tuh Pak gurunya. Apalagi Pak? Ketika hujan. ketika hujan. Tadi hari Jumat habis asar, apalagi hari Jumat. Ketika imam berada di mimbar. Makanya kalau imam lagi duduk di antara dua khutbah Innahu Imam duduk, khotib duduk kitanya sunnah berdoa pak, itu waktu ijabah hadis sahih riwayat imam muslim apalagi pak, waktu ijabah ketika waktu berbuka tadi udah, ketika lagi musafir waktu ijabah ketika anda terzolimi ataupun kena musibah, itu waktu ijabah ketika sakit waktu ijabah apalagi doa orang tua kepada anak-anaknya ijabah Ustadz maksudnya apa sih ngomong gitu, denger pak Waktu-waktu ijabah itu yang tadi sudah Anda sebutkan, itu berlaku di luar Ramadan. Di dalam Ramadan gak berlaku lagi, sebab di dalam Ramadan setiap detiknya ijabah. Setiap detiknya ijabah, hadirin para jamin terima kasih Allah. Ini sampai jam berapa? Saya mohon maaf, Pak. Habis ini saya terawih di Bekasi karena driver saya tadi dari dari siang dia kecapean Pak Ustadz saya demam Pak Ustadz iya iya bentar Pak ini ada tugas dia itihad jadi nanti saya biar mungkin saya nyetir kali mana Pak driver kali di belakang kali mungkin dia minta saya minta izin sama pengurus habis ini saya sholat di sana saja karena saya harus ke pesantren saya juga sampai jam 12 malam karena besok lusaknya sudah uh, liburan santri gitu baik sebentar lagi ya Pak masih ada lima menit lagi ya boleh ya, pak di pelototin ini <laughs> ada lima menit lagi deh pak penting ini penting surga yang Allah janjikan oleh oleh Allah Taala untuk kita jangan dicacati dengan empat dosa ini pak ini empat dosa udah nggak ada pertolongan lagi pak haram dia masuk surganya ustad antum radikal ini ustad Memvonis nggak bisa masuk surga bukan Ulama tidak radikal, ulama cuma menyampaikan ulama sendiri belum dijamin surganya, cuma kami hanya menyampaikan Hati-hati hadirin, surga yang Allah katakan dalam Ali Imran 133 tadi, wasari'u ila wa jannatin ard, muttaqin, surga luasnya tuh selangit dan bumi, itu Al-Qur'annya. Kalau hadis sahih Bukhari Muslimnya, satu orang yang paling lemah imannya dapat surganya kata Allah taala, "Wahai hamba-Ku sudah, Aku sudah keluarkan kamu dari neraka Jahanam, saya celupkan kamu ke dalam air kehidupan, kemudian dia tumbuh seperti tumbuhnya tanaman." Hadirin, kata Nabi kemudian dia bila, dia berkata ya Allah saya mencium bau surga ya udah kata Allah udah saya izinkan kamu masuk ke surga setelah dia melihat ke depan emperan surga ya Allah wajat tuha A ini sahih Bukhari Muslim wajat tuha A, ya Allah surga udah penuh kata Allah kamu surga udah penuh apaan lihat lagi dilihat lagi sampai tiga kali betul ya Allah surga udah penuh Allah katakan mana mungkin sudah surga sudah penuh kamu nih orang terakhir yang aku keluarkan daripada neraka jahanam surgamu adalah seperti dunia dan seisinya aku kalikan sepuluh kali lipatnya sepuluh kali lipatnya tapi jangan dicacati dengan empat macam ini. Yang pertama, mati dalam keadaan musyrik. Ini ibu-ibu di mana ya pak? Di bawah. Bu, bisa dengar bu? Enggak dengar juga jawabannya. Bu masih hidup. Hadirin, musyrik, musyrik adalah menduakan ketuhanan Allah. Kenapa saya panggil ibu-ibu? Mohon maaf. Bicara poligami se sejenak. Seumpamanya ada seorang suami mempoligani istri. Insya Allah ibu-ibu jawabannya, enggak Ustadz kita enggak mau, enggak setuju. Betul? Itu sih memang manusiawi. Rasulullah pun tidak mengizinkan Sayyidah Fatimah di diduakan oleh siapa? Ali bin Abi Thalib Ada tuh dalam hadis Bukhari Muslim. Awas ya, siapa yang nyakiti Fatimah, nyakiti aku, kata Rasul. Karena Sayyidina Ali saat itu ingin menikah sama putrinya Abu Jahal gitu, hadirin. Kemudian begini: jadi, kalau ada seorang suami mempoligami sang istri, itu ibu-ibu nggak -ibu mau lah, tapi coba, tapi yang viral-viral aja deh. Ada nggak, Pak, di sebalik sana yang orang istrinya tiga, cantik-cantik, adem ayem Ada nggak? Siapa contohnya? Anggota DPR, siapa namanya tuh? Yang dari Jember apa tuh? Ya, ketika dilantik kemarin periode 2019 2024 dia bawa tiga istrinya tuh adem ajam aja tuh. Banyak di YouTube di apa juga ya, diwawancarai di televisi namanya Lora siapa kayak gitu. Artinya begini, ada di sebalik sana wanita yang dimadu diduakan dengan istri kedua ketiga, dia rela-rela aja. Tapi Allah Subhanahu wa ta taala apabila diduakan ketuhanannya sampai langit pecah, sampai bumi hancur, nggak bakal Allah terima itu hadirin. Mati musyrik, menduakan ketuhanan Allah nggak bakal diampuni Anisa An 48 Innallaha la Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang namanya syirik Menduakan ketuhanan Allah Wa lima Dan Allah mengampuni dosa selain itu Yang kedua Masih ada empat Masih ada tiga lagi pak Saya buru-buru dikit deh Ya Allah udah habis waktunya Hadirin yang kedua Mati kafir Boleh dibuka Ali Imran 91 Tadi Anisa 48, sekarang Ali Imran 91. Innaladina sesungguhnya orang-orang tidak beriman kepada Allah. Wama kufar yang mereka mati dalam keadaan kafirnya. Falayyuk tidak akan diterima oleh Allah tebusan salah seorang di antara mereka. Milul ardi sekalipun dia punya kekayaan emas sepenuh bumi. Akankah ada orang sampai hari kiamat kekayaannya emas sepenuh bumi pak? Mr. Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos sampai sekarang kurang lebih di bawah 4.000 triliun. Yang punya gudang garam Astra Indomobil di bawah 600 triliun. Orang sedunia paling kaya masih di bawah 3000 T, 4000 T lah. Boleh dilihat di Google. Ini Ali Imran 91 Allah katakan, orang ini punya kekayaan emas sepenuh bumi, tapi dia mati dalam keadaan tidak punya la ilaha nggak bakal aku terima yang ketiga mati murtad bapak ibu jaga anak anak kita keluarga kita jaga umat Islam jangan sampai mati dalam keadaan murtad meninggalkan Islam yang bilang bukan ustadz yang bilang bukan kiai yang bilang bukan habaib yang bilang bukan ulama Allah yang cantumkan dalam Firman-Nya Al-Baqarah 217 siapa orangnya yang murtad dari agama Islam? kafir. Kalau mati mati kafir orang murtad. faulaika amaluhum Orang kayak gini Islamnya pernah sholat, pernah puasa, pernah haji, pernah umroh. Ketika murtad habitat amaluhum habis gugur dunia akhirat amalnya itu. Wa ashabun nar mereka penduduk neraka. Apa artinya terakhir nih? Hum fiha khalidun. Apa artinya? Kekal. Yang bilang siapa? Yang terakhir pak. Yang tiga -nya udah berat banget. Yang tiga udah berat banget, nggak ada ampunan. Surganya haram ini pak. Yang keempat dia mati dalam keadaan munafik akidah ngakunya ayam muslim hatinya kafir kepada Allah ngakunya saya orang Islam hatinya membenci Islam dan umat Islam orang ini persis menusuk dari dalam musuh dalam selimut musang berbulu domba apalagi pak apa menggunting dalam lipatan bapak pinter ini hadirin yang keempat ini Coba antum bapak pas kalian, silakan tanya sama habaib dan ulama yang ngajar di sini. Adakah satu ayatnya yang Allah katakan iblis nerakanya paling bawah? Tidak ada. Tapi kenapa orang munafik yang keempat ini dikatakan nerakanya paling bawah? Allah fonis dia neraka paling bawah. Karena iblis pak, iblis mengajak kepada perbuatan dosa. Oh the people, I call you to make the sin to 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 the hell. Saya ajak kamu masuk neraka perbuatan dosa secara gentle. I call you to make sins. Saya ajak kamu untuk berbuat dosa openly, secara terang-terangan. Tapi orang munafik ini, Pak, musuh dalam selimut. Ayatnya An-Nisa 145. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada pada neraka yang paling bawah. Munafik akidah ini persis, Pak. Saya dihidangi lagi bertamu, Pak, ada biskuit kongguan, tapi pas saya buka dalamnya rendinang. Ini biskuit munafik kayak begitu hadirin bu kalau di rumah ibu punya kaleng kongguan bu yang kosong tolong ya bu kalau emang mau di mau diserengginang, jangan disuguhkan tamu itu anda mengecoh tamu namanya itu tamunya tadi mau makan apa tuh ngambil wafernya sandwich pas dibuka ya rengginang itu gambaran orang munafik akidah casingnya brandnya namanya kongguan isinya adalah rengginang hadirin Ramadan yang mulia ini masa ada 15 hari lagi, 14 harian lagi. Mari kita semangat untuk sama-sama membina rumah di surga kita. Istana di surga kita setiap detik per detiknya menunggu dan tetap semangat untuk menjaga persatuan kesatuan umat Islam serta persatuan kesatuan sama anak bangsa Muslim Hindu Buddha Kristen dan sebagainya itu saudara kita semua saudara kita seadam dan baiknya dari Allah taala aku kurang memaafkan subhanakallahumma bihamdik sayyidulail anta sururka tuwailaik wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh